Halo, saya Afgan. Dan kami dari Malik Candy Essential. Kami Kaita. Kami dari Naik. Saya Teza Sumendra. Kami Jutur. Saya Rizky Febian. Hai, saksikan Raisa. Saksikan terus. Saksikan semua yang keren-keren hanya di. Ismart TV. Selamat untuk Polmas TV dan Ismart TV. Semoga kehadirannya membawa manfaat bagi kehidupan. Amin. Kesenian Sunda kembali diangkat dalam acara Pentas Budaya Bandung Juara dengan mengusung moto Bandung Boga Carita. Bandung Boga Carita sendiri mempunyai makna bahwa budaya di Bandung harus dapat dilestarikan oleh masyarakatnya. Sangat memeriahkan sekali. Ini acaranya sangat menghibur sekali warga Jawa Barat, apalagi Ujung Berung. Dan di sini tuh kan temanya budaya. Nah, harapannya tuh jadi lebih membudayakan Jawa Barat gitu, khususnya di dalam tari Jaipong ini. Acara yang dilaksanakan selama 2 hari yang berlangsung 1 sampai 2 April 2017 ini berhasil menarik antusiasme penonton yang hadir. Acara yang diadakan di lapang alun-alun Ujung Berung ini diikuti oleh berbagai pertunjukan kesenian yang terdiri dari 6 kecamatan yang hadir. Di antaranya Ujung Berung, Antapani, Arcamanik, Cinambo, Mandala Jati, dan Panyilukan. Gini kan kita punya masyarakat yang seniman budayawan ya. Mereka sudah diinformasikan oleh panitia, bahkan untuk tampil di sini ya. Beberapa masyarakat memang kalau kita diminta masyarakat Ujung Berung siap gitu. Kalau diminta untuk seni budayanya gitu. Dalam hal ini melibatkan 60 personil. Siap untuk mengamankan kegiatan ini biar terselenggara dengan baik dan berjalan aman. Harus lebih ditingkatkan lagi, jangan dilupakan karena ini emang bagus buat karya-karya ya, yang buat bagus ya. Acara ini juga merupakan sebuah audisi pencarian ajang bakat, diantaranya kesenian tari Jaipong, kembang Sunda, busana daerah Sunda, dan karnaval budaya yang pemenangnya akan dihadirkan dalam hari jadi Kota Bandung mendatang. Selain dari berbagai penampilan kesenian Sunda, acara ini juga menampilkan bazar usaha dari UMKM dan juga performance band. Kita mungkin ingin mengembangkan kembali budaya dan memanage talenta-talenta muda untuk go public ke luar gitu. Bahwa Bandung itu punya talenta-talenta bagus di bidang budaya gitu. Dilewat suatu wadah yaitu manajemen audisi bintang kreatif. Semoga kesenian Kota Bandung dapat dilestarikan dan terus dikembangkan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim liputan Ismart Media mengabarkan. Thank you.